Aurat wanita Islam di hadapan wanita bukan Islam. Fatwa Negeri Kedah tahun 1985 menfatwakan terdapat dua pendapat. Pertama, harus bagi wanita bukan Islam melihat anggota wanita Islam yang terdedah pada kebiasaannya ketika menjalankan pekerjaan. Yang dimaksudkan ialah kepala, tengkuk atau leher, lengan dan hujung betis, dan haram baginya melihat anggota-anggota yang lain dari yang tersebut. Ini pendapat yang pertama. Manakala pendapat kedua pula, harus bagi wanita bukan Islam melihat aurat wanita dan haram melihat anggota di antara pusat sampai ke lutut. Namun bukanlah bermaksud mereka boleh tidak berbaju sewenang-wenangnya. Fatwa Negeri Kedah mengambil pendapat kedua, memandangkan keadaan pergaulan wanita yang berlainan agama begitu meluas di sekolah, di pusat pengajian tinggi, asrama, di tempat bekerja dan lain-lain. Maka pendapat kedua ini ada kesesuaian dengan keadaan. Kesimpulannya, wanita Islam boleh mendedahkan aurat kepada wanita tidak Islam kecuali antara pusat dan lutut. Ustaz Pro, Assalamualaikum.